for a better day. Trail Bike se-Sumatera ini merupakan rangkaian HUT Kabupaten Batanghari ke-68. Ajang ini diikuti 700 biker lebih, baik dari dalam maupun luar Provinsi Jambi. Acara ini dilepas oleh Bupati Batanghari yang diwakili oleh staf ahli Pani Saharudin dan dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Batanghari. Para peserta harus menjajal medan sejauh 100 km yang melintasi berbagai wilayah di Kabupaten Batanghari yang penuh dengan lumpur dan menantang adrenalin yang telah dipersiapkan panitia. Jalur yang telah dipersiapkan panitia merupakan jalur adventure yang penuh dengan tantangan sehingga membutuhkan teknik dan keterampilan. Ricky Jaya Pratama, Ketua Panitia Fun Trail Adventure Batanghari mengatakan, pihaknya menyediakan hadiah grand prize berupa 4 buah kendaraan roda 2 serta puluhan hadiah elektronik dan hadiah hiburan lainnya. Para peserta berdatangan dari Provinsi Riau, Medan, Palembang, Bengkulu, dan dari Pulau Jawa. Heri Raden, Jambi TV.